Halo guys, welcome back to my channel YouTube. Oke, ya, di video kali ini seperti di judul pasti kalian udah tahu aku mau ngapain. Jadi guys, aku bakal menuju ke tempat atau lebih tepatnya ke alamat Dancing di Serbia. Karena kemarin tuh aku dapat alamat dari temen aku, guys. Ini dia cuplikan chatnya. Di situ tuh aku dapat alamat. Dia tuh ngasih tahu kayak mail itu ternyata aku udah tahu alamat orang yang suka meneror warga gitu kan, kayak The Dancing Lady Serbia. Gadungan itu tuh sering banget meneror warga kan, kayak nakut-nakutin. Nah, dia itu udah nemu alamatnya dan suruh aku tuh ngelidikin ke langsung ke alamat tersebut, ya, apakah benar itu rumah dari The Dancing Lady Serbianya apa enggak gitu loh guys. Tapi cus aja lah kita habis ini guys, di puasa-puasa begini kita harus semangat ya guys. Bentar, ya betul banget guys, kita harus langsung menuju ke lokasi tersebut. Kalian jangan lupa buat subscribe terlebih dahulu guys, karena ini benar-benar ekstrim banget. Aku bakal menuju ke lokasinya langsung guys, oke? Okay? Aduh. Tapi sumpah sih guys, serius aku lihat dari Serbia, karena aku sering banget tuh menuju ke tempat pada saat dia neror warga, yang tempat kejadian dia pas juga tuh guys. Karena aku sering banget ke situ. Yang kemarin tuh aku sendiri pernah. Terus aku lihat secara langsung penampakannya. Terus pas sebelumnya tuh juga kayak apa sih? Pas aku sama Kak Fitri itu juga ke situ juga kan. Dan beneran nemu sampai kita ikutin, kita untit, guys. Tapi dia endingnya itu masuk ke gang lagi kan. Nah kali ini aku mau coba gitu loh guys ke alamat itu. Sebenarnya itu alamatnya tuh mana gitu. Tapi alamatnya kayaknya beda sama tempat yang kemarin sih guys. Soalnya itu kayak jauh gitu. Tapi kenapa ya kalau rumahnya Dancing nggak bisa biar di situ, sampai dia tuh nerornya kok jauh banget ke tempat gang itu gitu loh. Jadi jauh dari alamat tersebut kan. Langsung aja kita cus. Oke okay guys, jadi kali ini tuh kita itu udah mau sampai ke tempat yang kata temanku tuh alamat Dancing Lady Serbianya. Tuh guys, ini kita udah mau mendekati guys. Oke, okay, liatin jalannya. Guys, jadi ini tuh aku sampainya itu pas malam hari gitu guys, gila sih. Kayak padahal ya tadi tuh kita berangkat sore, ini udah hampir isya guys. Oh my god, lihat nih, kita udah sampai ke lokasinya guys. Ini benar-benar creepy banget guys. Ini tuh banyak banget pohon pisang kalau kalian tahu. Terus ini lokasinya tuh di sini guys. Aku juga nggak tahu kenapa ini bisa gelap banget, lihat. Dan aku nggak menemukan tanda-tanda dan singa Serbia di sini guys, serius. Kayak apa ya, aku sebenarnya takut guys, tapi lokasinya di sini guys. Apa kita coba ujinya di sini? Aku juga kurang tahu guys, bentar. Itu apa, aku nggak tahu tuh kan, banyak banget pohon pisang guys. Pokoknya ini lokasi dari alamat yang di Serbia. Nanti aku bakal hubungin teman aku guys. Bentar, kita hubungin teman aku dulu ya, kita telepon. Parkir dulu bentar. Hubungin teman aku guys. Halo. Kamu udah sampai tempatnya? Ini aku udah di lokasinya dong. Banyak pohon pisangnya kak? Iya benar, banyak banget pohon pisangnya. Tapi aku nggak nemu tanda-tanda Dancing Lady Serbia di sini. Kan kamu cabut dari sana deh. Aku langsung pergi dari sini. Di situ kenapa emang? Kayak ada yang ngamatin kamu. Karena ada yang ngamatin sekitarku.
my god, guys. Terus pergi dari sini, guys, serius. Oh my god.